Okay, sekarang kita berada di Forever Living Product Malaysia Nombor Berhad, di mana di sini saya akan bertanya dengan usahawan kita, nama dia ya Tiza Lizawati Yahya, kan? Okay, kak. Sebagai usahawan Forever Living ni, kak, apa kelebihan produk yang kakak pegang tu, kak? Okay, ini ada aloe vera. Okay. Aloe vera yang terdapat pada kita punya, kita ada peluk aloe vera terbesar dunia di Arizona, USA. Kita punya fresh ya, zero chemical. Lepas tu kita terdapat 5-6 lepas isi aloe vera ni. Lepas tu, kita punya, biasanya kita rakyat Malaysia. Okay, kuat sikit suara kak. Kuat alat. Dah habis kuat lah ni. Okay. Teruskan. Teruskan. Boleh potong. Ah, boleh. Teruskan. Okay. Negara kita kaya dengan makanan ya. Okay. Sorry. Tak apa. Nak relate dengan Islam boleh tak? Boleh. Okay. Sebab tu Rasulullah kata, untuk penyakit datang pada usus. Okay. Sebenarnya dua benda dalam badan kita kena pilih, usus dan sel darah. Okay. Lepas tu, untuk penyakit datang pada usus yang kotor. Jadi benda ni untuk membuang apa kotoran dalam usus tu lah. Ya. Oh, okey. Apa yang kita makan, punca penyakit Rasulullah SAW berkata, punca penyakit datang pada lambung kita dalam usus kita. So jadi kita aloe vera ni bagusnya dia boleh bersihkan usus, kerak usus dan darah kita dalam usus kita. Okey. Caranya, jadi ini dalam ni terdapat 5-6 lepas isi aloe vera. Kita punya sangat-sangat fresh. Kita memang tanam sendiri, kita kilang sendiri. Okay. Yang putih ni pula di mana, kak? Okay, ini aloe vera juga. Tapi dia ada cranberry dan apple. Angkat. Ini aloe vera juga. Ini satu patu aloe vera. Satu patu aloe vera yang telah disabilizekan. Yang nektar ni, aloe berry nektar ini, aloe vera juga tapi ada cranberry dan apple. Okay. Bagus ni untuk hormon lelaki dan hormon wanita. Bagus juga untuk orang yang wanita yang ada masalah keputihan. Okay. Head tak teratur. Menopause. Untuk kecil tak lawas untuk lelaki. Lepas tu, batu karang. Boleh baca kat sini kalau kakak tak ingat. Tak ada. Gout, batu karang. Oh, lagi? Kat situ. Bagus untuk orang lelaki dan orang wanita juga. Sangat bagus. Rasa sangat sedap lah. Okay. So, sekarang ni nak tanya, harga dia yang kuning ni berapa harga? Okay, harga yang kuning, yang orange dan yang ni, 1, 2, 3, 4 ni harga sama. Oh, harga sama? Harga sama. Berapa harga dia? Lebih kurang. Harga jual RM55.40. Oh. Harga jual. Kalau nak harga murah, kita sarankan jadi ahli lah. Jadi ahli lah. Ada dua jenis keahlian, ahli biasa dan ahli VIP. Okey, sekejap. Pasal keahlian ni kan, dia macam mana tu? Dia kontak kakak ke atau kakak macam mana? Dia akan kontak. Nah, kalau nak jadi ahli, untuk dapat harga lebih murah, dia kontak saya. Ada barang lagi nak explain tak? Explain dulu. Yang mana-mana yang ada kat sini. Okay. Explain dulu. Ya, ini juga ada aloe vera juga. Okay. Ini juga aloe vera juga. Tapi dia ada buah kishin. Okay. Buah pinti yang masak di pokok. Ini buah pis ni. Aloe vera juga yang ada buah pis dalam dia. Mana yang pis yang ini kita makan macam mana ni? Makan minum juga. Buat sama. Macam jus ke? Memang kita minum saja fresh. Tapi juga dengan aloe vera juga. Nanti saya bagi kamu. Macam mana? Okey. Ya, ini ada buah pis juga. Bagus ni untuk kanak-kanak. Sama ini adalah ubat cacing sebelum jadi untuk anak-anak. Dan selain untuk dewasa juga untuk orang sedung, untuk asma, kalau bagi yang inilah. Mana untuk wanita, untuk dewasa dan kanak-kanak bagus. Rasa dia memang sedap lah. Kan anak-anak sangat suka. Ini adalah bagus untuk sistem imun anak-anak. Okey. Dan kita juga ada Pemestin. Apa nama dia tu? Pemestin. Ada 7 buah-buahan antioksidan tinggi dalam satu botol. Okey. Maksudnya kita ada manggis, kita ada delima, buah sugar, kita ada pear, kita ada beri hitam, beri merah dan kita juga ada biji anggur dalam. Sangat bagus untuk wanita, bagus untuk lelaki juga dan mana-mana yang ada kanser kita bagi juga. Tapi benda ni jangan diumumkan sangat tau dekat ni sebab untuk cover penyakit semua tak boleh expose, nanti overclaim. Salah. Sebab kita kat ubat kita tak letak dekat Facebook. Untuk cover semua penyakit macam ni, dia boleh cover semua penyakit. Tapi kita letak kat Facebook sebab dia overclaim. Kita biasa untuk customer, personal. Dia tak akan beritahu. Yang lain? Ini selain aloe vera, kita juga ada peluang madu terbesar dunia. Okey, apa nama madu tu? Aloe vera juga.
juga, tapi dia bantu kita dari gurun sonoran design. Okey, kita ada pengeluar, ini adalah bandu mentah yang tidak ditapis.